NMAX bunyi tidak normal. Starter. Dah. Me against the world, round and round I'm caught up in this swirl, trying to dig and trying to burrow, pressure turned this stone into a pearl, lessons that I learned weren't always thorough, sugar coated like a churl, now I'm really out here on my own, now my homies acting like I owe them, done extending out my arm, made a lot of money from my poems, been around and now they say I'm on, I can finally say I'm up now. Oke, jadi permasalahannya di mur ini longgar. Mur ini longgar. Ini ama. Coba hirupan para mat. Hirupan. Hirupan coba. Coba saya. Kencengan tinggal kencengannya udah 17 ya? Tinggal kencengannya itu doang. Nah ini bagian ini kena nih, tuh kena. Kena ke sini. Jadi penyebabnya si mur krengkes. Mur krengkes. Krek as. Mur krek as pada puli depan itu longgar gitu kan. Nah, jadi ini oblak kena sini nih. Ya, kena sini. Nah, ini aman. Jadi penyebabnya simpel sih, cuman ini doang. Ya. Ini doang longgar, tinggal dikencengin aja. Kencengin. Bahan mana, Bro? Oh iya. Oi. Mat pikir, ngospek. Ketek tuh, Ri. Kunci sok, Ri. Ayo tuh, Ri, kunci sok. Mat pikir. Karena. Bisa logor gitu kenal ya? Ketika pemasangan ini servis kurang kencang. Bisa kulit gitu berkencang ya. Ini mekanik senior Tanjung Rasa mana? Kidul kalian pulang? Dulu mana pak? Hah? Kaler. Mekanik Bandung. Salam dari Rujakan Racing. Mas ya di Dan. Oke ya mau. Udah cukup. Oke tes. Jalan kela. Nah, udah kenceng ya, tinggal tes jalan. Coba tes jalan. Nah, adem ya. Udah op. Jadi penyebabnya apa, Pak Rahmat? Penyebabnya karena baut baut mur puli depan longgar. Nah, kenapa itu bisa longgar itu? Kenapa? Karena mungkin pada saat pemasangan kurang kencang saat mengencangkan bautnya. Oh, jadi kurang kencang gitu ya. Jadi untuk para mekanik sedulur ya, pastikan ini kencang dan jangan terlalu kencang. Ya, sedang-sedang lah sesuai spek. Ya. Jadi untuk kesimpulannya berarti bukan kerusakan ya, tapi ini kurang kenceng aja.
harusnya pakai kunci torsi. Kunci torsi. Ah, berapa kilo kekuatannya? Oh, siap. Untuk yang lain aman? Aman, alhamdulillah. Aman ya. Sip lah. Berhubung sudah adzan, jadi untuk sekalian teman-teman para subscriber sekalian dan para teman-teman mekanik, itu saja yang bisa kami share dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.